Iya si Pantun nih. Gak bisa ngeblok emangnya sih gak bisa. Ulang. Cakep. Parah nih. Next. Jancu. Oh my god. Oh. Hancur. Ini gue gak hancur ngomong kayak gini naik. Dua orang lagi, astaga. Bisa. Nah, penumpang malah marah. Udah tau dia ngesakin. Kasian banget sih guys. Ruginya tuh double. Gak dapet penumpang. Motor rusak. Hancur pula. Ya kasian aja sih. Kayak dunia ini gak adil. Murid-murid yang politis. Itu ending ini tuh kayak apa ya, sesuatu gitu. Kayak itu ibu keren banget sih. Tendangannya keren. Ya tiba-tiba dia normal aja gitu, bolong ngadepin dia, terus dia nendang gitu. Ya emang aja sih menurut aku. Iya. Parfum setan. Suka apa nih parfum setan ya, kayak gitu masalah guys. Apa? Ini yang dinamakan parfum setan guys. Merinding aku guys. Gas. Ini nanti aja nih penasaran dia. Ada dia dapet berondong gitu ya. Berondong sih berondong, cuman cuman gak gitu juga guys. Parah. Wah. Ini sih malingnya kere aktif. Bukan kreatif tapi kere aktif guys. Iya kan. Saking kiranya dia aja gitu ngambil-ngambil barang gitu kan. Nah kan. Nah. Astaga. Dia dihajar semuanya guys. Astaga. Bercakap deh guys. Barang branded bekas. Curian. Ya ini yang disebut kere-kere aktif ya, dimana kita kere kita harus beraktif, bukan berarti maling ya. Wow, keren ya. Nah dia penasaran nih, dia pengen coba juga, kayaknya dia bisa seganteng cowok. Hancurlah itu kepala tuh. Ngeri sih ya tuh kalau kita mau bergaya itu ya, dilihat juga cara tekniknya, jangan asal-asal. Yaudah aku lihat yang kayak gini tuh, aku pengen kayak gini gambarnya gini, agak gitu juga kali. Ada akhirnya kan apa tuh, akhirnya kita mau ganteng mau apa tuh cap-cap. Dia buat jebakan ya, tapi dia tuh dijebak sendiri dengan jebakan dia. Dan skillnya cewek itu di berapa ya?
udah 10 kuadrat lah, udah bisa dihitung lagi deh. Bener kan? Tarik ya langsung. Astagfirullah. Astagfirullah. Awalah. Kumisnya. Awalah. Ya Allah, kumisnya hilang. Itu kan orang biasa tuh ya. Ya Allah. Aduh. Kumisnya hilang. Ngeri tuh, hilang nih alisnya. Hilang nih. Bener kan? Nah. Ya Allah, kok bisa hilang kabeh? Gue tuh ngeri aja sih, ngeliatnya tuh orang pakai masker tuh ya. Apalagi kalau masker khusus komedo gitu, yang untuk angkatkan komedo itu kan misalnya di hidung doang atau daerah-daerah sini tuh ngapain nih semua nih, sealis lah, mesti maksudnya ya keangkat lah, perih pasti ada. Cowok tuh mau gaya tapi dia nggak tahu pemakaiannya tuh seperti apa gitu kan. Padahal tuh banyak banget contoh-contoh, makanya tuh kita perlu melihat contoh, perbanyak membaca deskripsi gitu ya, secara pemakaiannya, aturan pakainya seperti apa. Tapi ada satu tolong Beneran. 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 Lupa nih, masa lagi nih. Udah, kembali lagi nih. Kesin banget sama gedek ini. Ini sumpah lucu banget, sumpah. Jadi kan sebutnya lemes banget ya, melayani orang yang masuk gitu ya. Jadi kita salut aku sama security, enak sabar banget. Sampai pengen nabuk ya sebetulnya. Ah gila. Jangan lupa di subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya guys. Oke. Okay. Go!